Kebakaran melanda kawasan Gunung Bongkok di Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, 22 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, BPBD, Purwakarta, Wahyu Wibisoni menyebutkan bahwa kebakaran terjadi saat grup pendaki sedang membakar ayam. Ia mengatakan, bara api yang dibawa oleh monyet tersebut mengakibatkan sejumlah rumput kering di lokasi kejadian terbakar. Dari kejadian tersebut, ia mengatakan, tidak ada korban jiwa maupun luka. Dua kelompok pendaki berhasil menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Kebakaran melanda kawasan Gunung Bongkok di Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, 22 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kabupaten Purwakarta, Judi Herdiana membenarkan kebakaran di Gunung Bongkok tersebut. Judi menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah berusaha untuk melakukan pemadam. Judi mengaku bahwa pihaknya masih mencari tahu penyebab kebakaran yang melanda Gunung Bongkok tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!